Party as DJ. Shalom YouTube. Oke, terima kasih kepada Anda yang masih setia di channel ini, Hanira Channel. Oke, hari ini seperti biasa saya masih lagi memberi sedikit tips untuk online IELTS tadi. Oke, kita akan masuk Google, cari di dalam Google, dan saya akan bagi link di sini. Dia punya Hani Lestari KWSP, dan kita akan terus masuk di dalam perkhidmatan dalam talian KWSP Lestari. Oke, untuk permohonan baru kita akan isi di sini. Oke, tulis nama, semualah nomor pengenalan, nomor telepon, email, alamat, semua yang bertanda merah mandatory itu kita harus isi. Oke. Oke, selepas kita isi itu kita terus pergi. Nah, negeri ini kita akan isi, kita daripada mana, amount berapa yang kita mau kasih keluar, 50 atau 500, semua ada di dalam sini, kita pilih ya. Oke, sudah selesai, kita akan pilih bank, dan selepas kita pilih bank, kita masukkan nomor account bank yang betul. Oke, ini semua ini kita isi hanya sekali. Kiranya kita isi kedua kali, dia akan ban kita sudah tidak boleh isi kedua kali, hanya sekali saja. Oke, selesai itu kita kena persetujui ini apa nih yang kita isi ini adalah betul-betul benar, tidak ada yang ditukar tambah ataupun bukan nama orang lain. Selesai itu kita akan terus tekan setuju. Oke, selepas itu kita akan isi kotak satu lagi yang paling akhir, itu saya bukan robot. Oke, kamu ini bukan robot, nah memang diri Anda sendiri. Oke, lepas itu hantar. Sudah selesai, kamu akan terus menerima dia punya message. Oke, terima kasih, Anda lulus, percaya. Oke, terima kasih.